Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 56, yaitu Listen and Answer. Di sini kita akan mendengarkan seseorang berbagi berbagai cara agar tetap sehat, ya. Nah, ini dia teksnya. Setelah itu kita terjemahkan teksnya dan kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut beserta apa yang ada gambar apa yang harus yang digambar pada bagian halaman 58 ini. Nah, sekarang kita dengarkan seseorang yang berbagi cara untuk sehat tersebut. Ini dia. A person's overall health is about much more than not being sick. It's a condition of physical, mental, and social well-being. Ultimately, it's the key to living a productive and satisfying life. Talking about physical health as a teenager, there are some things you should pay attention to. Exercise regularly. Teens should be physically active at least 60 minutes of every day. Eat a healthy diet. Healthy eating is an important part of your growth and development. Eat plenty of fruits and vegetables, whole grains, a variety of protein foods, and low-fat dairy products. Maintain a healthy weight. Children and teenagers with obesity are more likely to have obesity as an adult. They are also at higher risk for other chronic illnesses, depression, and bullying. Get enough sleep. Most teens need between 9 and 9.5 hours of sleep every night. Many average only 7 hours. Sleep has a strong effect on your ability to concentrate and do well at school. Brush and floss your teeth. Make it a habit now, and prevent tooth and gum problems in adulthood. Wear sunscreen. Getting just one bad sunburn as a child or teenager increases your risk of getting skin cancer as an adult. Don't listen to loud music. This can damage your hearing for the rest of your life. Nah, itu dia. Sekarang kita coba terjemahkan yang listening tadi. Nah, terjemahannya, kesehatan seseorang secara keseluruhan, ya, a person overall health ini, kesehatan seseorang secara keseluruhan lebih penting daripada tidak menjadi sakit. Nah, yaitu kondisi kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Nah, pada akhirnya ya, ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang produktif dan memuaskan. Nah, berbicara tentang kesehatan fisik, sebagai remaja, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Nah, yang pertama itu berolahraga secara teratur. Remaja harus melakukan aktivitas fisik minimal 40 menit tiap hari. Kemudian, makan makanan yang sehat. Nah, memakan makanan yang sehat sangat penting, merupakan bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan kamu. Makan banyak buah-buahan dan sayuran, terus biji-bijian, ya, dan berbagai makan makanan berprotein dan susu rendah lemak. Ya. Kemudian pertahankan berat badan yang sehat. Anak-anak dan remaja yang mengalami obesitas mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami obesitas di masa dewasa. Mereka juga memiliki risiko tinggi untuk penyakit kronis, ya, yang lainnya, depresi, dan
kena bully. Ya. Kemudian, tidur yang cukup. Kebanyakan remaja butuh antara 9 sampai 9,5 jam tidur tiap malam. Banyak juga yang hanya tidur 7 jam per malam ya. Tidur mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kemampuan kamu untuk berkonsentrasi dan berprestasi di sekolah. Kemudian menyikat dan tanggal gigi ya. Biasakan sejak sekarang menjadi kebiasaan dan cegah masalah gigi dan gusi di masa remaja. Menggunakan tahbir surya. Mengalami satu kali saja sengatan matahari ya saat masih anak-anak atau remaja akan meningkatkan risiko kamu untuk terkena kanker kulit di waktu sudah dewasa nanti. Jangan mendengarkan musik keras-keras. Hal ini bisa merusak pendengaran kamu seumur hidup. Nah, itu terjemahannya. Nah, sekarang kita lihat ini dia. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks yang kamu dengar. Nah, di situasi apa biasanya teks itu digunakan? Tentu di saat kita masih sehat ya. Teks ini kalau sudah sakit tidak bisa seperti itu lagi. Nah, di mana biasanya kamu menemukan teks ini? Ya, biasanya di tempat-tempat kesehatan ya. Rumah sakit, klinik kesehatan dan segala macamnya. Atau mungkin ada pendapat lain, silakan sampaikan di komentar atau diskusikan dengan guru. Siapa biasanya yang paling sering membaca teks tersebut? Tentu kamu remaja ya. Kamu remaja harus sering-sering membaca tentang kesehatan remaja. Nah, kemudian yang nomor 4, aktivitas mana yang di bawah ini yang disarankan? Nah, kamu kita lihat di sini mana aktivitas yang disarankan itu. Yang pertama adalah ini dia. Kamu checklist nanti ya. Kalau ada aktivitasnya yang disebutkan dalam teks ini, exercise regularly, ini dia, ada satu. Nah ini dia ya, 3.13, gambar 3.13, doing exercise, ini checklist. Kemudian yang mana lagi? Makan makanan yang sehat, nah ini dia, eating healthy food, gambar 3.9. Kemudian maintain healthy weight, nah, menimbang badan, nah ini dia ya, timbang badan, kemudian get enough sleep, tidur, nah tidur kalau nggak salah di sini ya, ini dia sleeping ya, ada checklist. Kemudian gosok gigi, nah ini dia ada ya. Pergunakan sunscreen tidak ada di sini ya, tidak ada gunakan sunscreen, ini relax ya, ini dengar ke musik. Kemudian mendengarkan musik, ini dengar ke musik ya. Nah, yang sunscreen ini ya, wear sunscreen ini merupakan tugas dari halaman 58. Gambarlah gambar dengan aktivitas yang kamu pikir disampaikan pada teks tetapi tidak ada dalam dalam gambar di atas. Jadi menggunakan sunscreen itu tidak ada. Jadi kamu gambar nanti orang menggunakan sunscreen di sini ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.